Selamat datang di channel AM Volleyball. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 elemen fisik yang harus dilatih oleh seorang atlet. Dalam hal ini kita menjelaskan spesifik ke atlet bola voli. Elemen fisik tersebut yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua speed atau kecepatan, kemudian yang ketiga endurance atau daya tahan. Ketiga elemen fisik ini harus dilatih seorang atlet bola voli sehingga bisa membentuk atau menampilkan performa yang maksimal di atas lapangan selain dari sisi tekniknya. Latihan yang bisa Anda lakukan yaitu strength atau kekuatan. Anda bisa menggunakan latihan beban, tentu lebih baik jika bebannya terukur atau kalau mempunyai alat-alat gym itu tentu lebih baik. Tapi di sini kita tetap terbatas di desa, tidak masalah, Anda bisa membuat latihan beban sendiri. Tentu jangan terlalu berat, bebannya harus ditimbang atau diukur terlebih dahulu. Kali ini saya membagikan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan spesifik untuk melatih kekuatan otot kaki, otot perut, otot tangan. Berikut latihan yang bisa dilakukan. Yang kedua yaitu latihan speed atau kecepatan. Untuk latihan kecepatan sangat mudah, yaitu melakukan sprint. Bisa melakukan sprint 100 meter, 40 meter, 20 meter. Berikutnya yang ketiga yaitu latihan daya tahan atau endurance, meningkatkan VO max seorang pemain sehingga bisa menampilkan permainan yang konsisten jika melakukan game yang sampai 5 set. Tidak hanya 1 set, 2 set yang bermain bagus, tapi bisa konsisten sampai akhir game. Latihan bisa dilakukan yaitu latihan lari jarak jauh dengan medan yang naik turun. Kemudian lakukan lari cepat lambat secara konsisten. Lakukan lari jarak jauh minimal 60 menit atau sampai 2 jam untuk menambah daya tahan tubuh Anda. Kemudian untuk masing-masing latihan ini dikonversi secara spesifik. Dan misalkan kalau strength nanti bisa dikonversi menjadi power atau daya ledak seorang pemain bola voli, menghasilkan power spike yang keras dan juga daya ledak lompatan yang tinggi. Kemudian untuk speed nanti kita bisa konversi ke kelincahan, kemudian kecepatan reaksi. Daya tahan juga tentunya dikonversi untuk menampilkan konsistensi permainan selama pertandingan. Untuk konversi latihan fisik akan saya lanjutkan di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video AM Volleyball.
jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe channel AM Volleyball. Salam AM. Eh, Jajal, teman. Wes, oke. Ya, ini sela-sela syuting YouTube buat ini lokasinya di Lembar Babu. Jelly, oleh warung Mbak Yanti.